أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم نور قلوبنا بأنواع القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم نجنا من النيران بحرمة القرآن. ربنا أفغر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. آيات 41 سورة يوسف ini menceritakan kepada kita keadaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di dalam penjara. Nabi Yusuf telah difitnah, telah diuji, menyebabkan dia dihumban ke dalam penjara. Dalam penjara ini, dia dapat dua orang kawan. Kawan yang boleh bercerita. Maka Nabi Yusuf AS menceritakan kepada mereka berdua ini bahawa dia datang daripada keturunan yang baik-baik. Ayah dia adalah Nabi Yaqub. Tokki dia adalah Nabi Ishaq. Toknyang dia adalah Nabi Ibrahim. Tiga orang ni, ayah, tokki, toknyang, orang yang sangat terkenal. Semua orang kenal tiga orang ni. Tiba-tiba dia anak orang yang sebegitu terkenalnya berada dalam penjara. Pelik ni. Tujuan dia cerita benda ni untuk dia menjalankan satu tanggungjawab dakwah. Untuk dia ajak dua orang ni kepada tauhid. Nak gambarkan bahawa ada orang daripada keluarga yang besar diuji dengan ujian-ujian yang orang luar tengok jadi pelik. Satu. Yang kedua, dia cerita bahawa dia menceritakan bahawa tiap-tiap hari la ya'tikum ta'amun turzuqanihi illa nabba'tukuma. Tiap-tiap hari bila nak datang rezeki, dia akan ceritakan apakah makanan yang akan dimakan oleh mereka berdua. Tengah hari sahaja, pegawai penjara akan hantar makanan apa. Pagi tu Nabi Yusuf bagi tahu dah. Malam sahaja akan dapat makanan apa pula. Pegawai penjara akan bawa makanan apa pula. Siang tu Nabi Yusuf bagi tahu kepada mereka, dan apa yang Nabi Yusuf bagi tahu ini adalah betul, benar-benar berlaku. Tak pernah Nabi Yusuf bagi tahu makan ni akan dihidangkan kepada kamu tiba-tiba salah. Tak pernah berlaku. Kalau kita, tuan-tuan,
tahu benda benda apa yang akan berlaku sehari ataupun apa benda rezeki yang kita akan dapat hari ini, berapa banyak rezeki yang kita dapat hari ini, siapa yang nak bagi rezeki kat kita hari ini. Kalau kita tahu benda ni tuan-tuan, oi habis ceritalah, belagaklah ceritanya. Allah cerita, Nabi Yusuf boleh bercerita, boleh beritahu kepada dua orang rakannya ini apa benda makanan yang akan dibawa oleh pegawai penjara kepada mereka sehari. No. Jadi nampaklah Nabi Yusuf AS ini mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan kepada dua orang rakan dia ini, kepada dua orang rakan dalam penjara ini. Bila dua orang ini dah nampak Nabi Yusuf ada kelebihan, Nabi Yusuf pun cerita benda tauhid. Cerita tauhid. Tujuan cerita kelebihan diri dia bukan untuk belagau, bukan untuk nak buat action dah, tapi nak menyeru mereka supaya terima tauhid. Dan akhirnya mereka nampak kelebihan Nabi Yusuf, mereka pun tanya Nabi Yusuf. Yang seorang tu berkata, inni arani a'siru khamra. Yang seorang ni kata, saya bila saya tidur, saya selalu bermimpi saya perah anggur, buat arak. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Yang seorang lagi ni kata, saya sentiasa melihat dalam mimpi saya, bila saya tidur saya bermimpi saya buat roti, saya junjung roti atas kepala. Orang Arab ni tuan-tuan, roti dia bulat. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab sekarang makan roti panjang macam ni, itu bukan roti Arab yang asal. Arab panggil al-khubzul afranji, roti orang Eropah. Roti orang Arab asal dia bulat, so talang, so dia junjung 15 biji, 20 biji, 30 biji, tinggi dia junjung. Jadi orang ni bermimpi, dia buat roti, dia junjung roti. Tiba-tiba di atas sana ada burung mari singgah, catuk-catuk-catuk makan roti tu, habis roti. Apa makna mimpi ni, hei Nabi Yusuf? Dua orang ni tanya kepada Nabi Yusuf AS. Akhirnya setelah cerita tauhid, mereka pun cenderung kepada tauhid. Nabi Yusuf pun bagi jawapan. Ayat kita baca tadi. Ya sahibai sijni, hei dua orang rakanku dalam penjara, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun yang seorang ni yang mimpi perah anggur buat arak ni, dia akan dibebaskan daripada penjara ini, dia akan didapati tidak bersalah, dia akan dipanggil semula kerja tempat asal dia di dapur istana, dia akan kembali jadi tukang masak di raja, dia akan hidang makanan kepada raja, dan dia akan hidang makanan-makanan yang menyeronokkan walaupun makanan itu tak baik, dia akan hidang harok kepada raja. Maknanya, maknanya walaupun dia hidang benda tak molek, dia dapat pangkat sor. Wa ammal akharu, ada pohon ni yang bermimpi buat roti, junjung roti ni, fayus labu, kena solik. Didapati bersalah, salah tak salah tak tahu, didapati bersalah. Keterangan menunjukkan dia bersalah, maka disabitkan kesalahan kepadanya, maka dia disalib, maka dia mati. Nabi Yusuf kata, qudiyal amru alladhi fihi tastaftian. Selesai dah keputusan dia. Nak ubah tak boleh ubah dah. Maka orang yang diberitahu bahawa dia ni akan selamat, akhirnya akan balik semula ke tempat kerja dia, akan jadi tukang masak yang menghidangkan makanan pada raja, suka hati dia, aku boleh jadi orang besar, boleh duduk dekat dengan raja. Hening ni Nabi Yusuf cerita akan mati. Allah mati. Harap-haraplah
Takbir Nabi Yusuf ni tak betul. Dia berharap takbir Nabi Yusuf tak betul. Padahal dia tahu kelebihan Nabi Yusuf. Tiap-tiap hari cerita makanan ni akan mari, makanan tu sungguh akan datang. Lama lepas beberapa tahun, hak ni betul-betul dipanggil keluar daripada penjara, dia dapati tidak bersalah. Keluar daripada penjara. Sejahtera hidup dia. Hidup atas dunia. Hening ni tunggu punya tunggu berharap. Dia tengok dah bahawa Nabi Yusuf cerita buat makanan, betul tak pernah silap. Nabi Yusuf bagi takbir kawan dia ni akan bebas daripada kesalahan, betul tak silap. Hak dia ni kalau takbir Nabi Yusuf betul, maknanya dia mati. Tak nak mati. Maka dia berharap takbir Nabi Yusuf itu tidak benar. Tapi Nabi Yusuf, orang yang ada kelebihan, takkan dia bagi tahu benda tak betul. Maka dia belah bagi. Hati dia belah bagi. Antara Nabi Yusuf orang lebih, mesti cerita benda betul. Benda dia cerita tak, aku akan mati. Aku tak nak mati. Dia mengharapkan kalau boleh, hening satu takbir Nabi Yusuf jangan betul. Tapi kalau betul macam mana? Maka dia pun buat tanyalah Nabi Yusuf apa persiapan yang dia perlu buat. Nabi Yusuf nak, dia bila dia nak dipanggil, harap-harap nak dipanggil keluar dah ni. Nak pisah dengan Nabi Yusuf dah ni. Nabi Yusuf kau doa kat aku biar aku tidak dibunuh. Nabi Yusuf kata kau akan dibunuh, akan kena salih. Allah. Nabi Yusuf tidak pernah kata mudah-mudahan kau tidak kena bunuh lah. Tak. Dia pun mengadap dalam keadaan hati dia belah bagi. Kena solek ke? Tak kena solek. Hati dia bulat. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya dijatuhkan hukuman kerana didapati bersalah. Mati. Ini background cerita yang kita nak faham ni, tuan-tuan. Cerita ni nak menjelaskan tentang apa? Cerita ni nak menjelaskan tentang tiap-tiap manusia. Dia mempunyai potensi, dia mempunyai keupayaan untuk memahami kehidupan dia yang dia tak faham. Tiap-tiap manusia itu mempunyai potensi untuk dia tahu diri dia yang dia tak kenal dan perjalanan hidup dia yang dia tak kenal. Dia ada potensi. Tetapi adakah dia boleh menggunakan potensi itu ataupun tidak? Ini persoalan yang kita kena belajar. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada tiap-tiap manusia ada potensi, ada keupayaan untuk memahami diri dia yang dia tak nampak, diri dia yang dia tak kenal, perjalanan hidup yang dia tak faham, antaranya melalui bentuk mimpi. Walaupun mimpi itu tak boleh dibuat hujah, tapi orang tasawuf bila belajar cerita Nabi Yusuf ni, dia renung rahsia keagungan Allah. Orang ni mimpi buat arak. Buat anggur buat arak. Sebab apa dia tak mimpi buat air kopi? Sebab apa dia tak mimpi buat air sirap bandung? Dia mimpi roh anggur buat arak. Kenapa arak tu? Itu yang dia lihat. Ini mimpi buat roti, junjung roti atas kepala. Apa tak junjung timun Cina ke? Tak terjunjung kelapa ke? Maknanya seorang yang tidur itu roh idafinya keluar. Orang mati, roh hakiki dia keluar. Tak balik lah. Orang yang tidur, roh idafi dia keluar. Roh idafi ni akan balik semula ke dalam jasad. Waktu roh idafi ini keluar, jasad tidur atau katil, roh idafi yang ghaib ini merayau-rayau di alam ghaib. Lalu dia melihat pemandangan di alam ghaib.
Apabila dia menemui diri manusia yang ghaib, di alam ghaib, dia pun bagi kerana ruh idhafi ni, dia datang daripada jasad, dia akan balik semula kepada jasad, dia sayang kepada jasad, dia pengatur maklumat tentang apa yang dia nampak di alam ghaib tentang diri itu kepada jasad. Jasad pun mimpi. Tapi oleh kerana pemberitahuan itu berlaku dalam bentuk ghaib, jasad ini dia kotor, dia keji, dia tidak dapat nak memahami makna yang diberitahu oleh ruh idhafi dia. Maka sini ada dua benda, tuan-tuan. Yang pertama yang nyata, yang kedua yang ghaib. Yang nyata tu ialah gambaran mimpi, image mimpi yang muncul macam dalam TV kita tengok. Tundung roti. Ada dia, ada roti. Oh ni hok nampak. Tapi bukan nak cerita tundung roti. Nak cerita satu makna. Bukan cerita tundung roti. Nak cerita satu makna, makna tu tak nampak. Makna itu tidak boleh dilihat. Roh nak bagi tahu bukan gambar. Roh idhafi kita keluar berjalan malam bukan nak bagi tahu gambar. Nak bagi tahu makna. Tapi jasad terima gambar. Bila jasad terima gambar, makna yang roh idhafi maksudkan itu belum dipahami, tak siapa lagi. Tak faham. Sebab apa tak faham? Di sana antara objek dengan makna ada hijab-hijab yang banyak blok tengah jalan tu. Ada blok yang menyebabkan pemberitahuan ruh idhafi kepada jasad tak boleh dipahami. Siapa tak boleh faham? Dalam cerita ni, hak tak faham dua orang tu. Nabi Yusuf faham. Jadi kita ni dalam cerita tu, bila kita tidur malam, kita mimpi, kita tak faham, kita duduk pada level dua orang kawan dia tu, orang dalam penjara tu. Cerita Nabi Yusuf faham maknanya adalah menerangkan tentang level yang kita nak tuju, level yang kita nak pergi. Bukan kita nak faham tak habis mimpi dah. Tetapi nak memahami bahawa orang yang berada di jalan ketuhanan, yang contohnya dalam cerita ini adalah Nabi Yusuf AS, dia dapat melihat pemandangan-pemandangan yang jauh yang disaksikan oleh mata hati apabila ruh itu celak kerana jiwa dia suci dan bersih. Nabi Yusuf tiap-tiap hari cerita, kamu akan dapat makanan ni. Tengah hari mari sungguh pegawai penjara atur makanan ni. Kenapa Nabi Yusuf tak pernah silap? Jawabnya kerana Nabi Yusuf melihat dengan ainul yaqin. Nabi Yusuf bukan melihat dengan mata ramalan. Tak. Dengan mata agak-agak. Tak. Dia melihat dengan ainul yaqin. Ainul yaqin itu diperolehi oleh mata hati yang celak. Mata hati yang celak ini hanya jadi celak. Mata hati ini jadi celak hanya apabila seorang itu menghidupkan zikir dalam diri dia. Ini kita tengah malam, kita kena hidup zikir. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Nak hidup mata hati yang kekuatan dia kalau dia dah celak, kapasiti dia lebih tinggi daripada mata akal, mata perasaan dan sebagainya lagi. Jadi tuan-tuan, cerita Nabi Yusuf AS boleh cerita, sehari akan datang makanan ni, datang sungguh. Kamu akan selamat, bebas daripada hukuman kerana didapati tidak bersalah. Hak ni didapati bersalah. Di antara perkara yang kita kena lihat ialah, takbir ni tuan-tuan. Orang ni
buat arak. Arak bukan benda molek. Benda tak molek. Tapi orang yang minum, dia nak lagi. Lagi minum, lagi nak. Manusia suka pada benda tak molek. Hinggalah kepada benda tak molek itu, dia boleh hidangkan kepada raja. Benda keji boleh dihidang kepada orang yang levelnya paling tinggi sekali. Orang tu terima juga. Orang ini didapati tidak bersalah sebab benda keji, orang yang buat benda keji akan melindungi benda keji, perbuatan keji. Orang yang suka pada kekejian akan melindungi perbuatan keji yang dibuat oleh orang keji. Supaya kekejian yang orang itu buat, dia boleh seronok lagi, boleh seronok lagi, boleh seronok lagi. Bila dia boleh seronok lagi, masyarakat duduk dalam kekejian. Maka hak mimpi bagi minarok ini, mimpi buat arok ini bukan buat kerja molek. Boleh naik pakat dalam masyarakat, disanjungi, duduk dekat sekali dengan orang nombor satu. Ini lumrah kehidupan atas dunia. Yang kedua, orang buat roti. Buat roti ini buat benda molek. Buat roti ini menyediakan makanan, menyediakan kehidupan kepada manusia. Nak suruh manusia boleh hidup, dia junjung roti dia supaya orang lain boleh makan. Betapa dia mengutamakan kehidupan manusia. Tiba-tiba burung mari catuk, burung mari singgah ke atas ni, catuk roti dia. Usaha yang dia buat untuk manusia disia-siakan begitu saja. Akhirnya dia didapati bersalah. Dia mati kena bunuh. Hak baik? Hak baik mati awal. Hak kurang baik? Hak kurang baik. Umur panjang pula. Naik pakar pula. Ini lumrah yang Allah Ta'ala nak cerita melalui mimpi ini. Mimpi dua orang sahabat Nabi Yusuf AS ini. Apabila begitu, maknanya mimpi, mimpi dia nak menerangkan tentang kehidupan. Mimpi kita macam tu juga. Mimpi kita ialah ruh idafi keluar daripada jasad kita. Dia tengok di alam ghaib, diri kita yang ghaib. Perjalanan hidup kita yang ghaib, yang mata kita tak nak faham. Akal kita tak nak faham. Hanya boleh dipahami oleh mereka yang melazimi zikir. Tapi hari ni tuan-tuan, dua orang ni dia cerdik juga. Cerdik macam mana? Bila dia mimpi, dia tanya Nabi Yusuf AS. Dia ada dua tuan-tuan. Yang pertama, dia tahu mimpi tu ada makna. Yang kedua, dia faham mimpi tu makna apa. Orang level pertama, dia kata mimpi tu ada makna kerana roh dia tengok. Dia nak bagi tahu mari simbolik, simbolik roti. Bukan mari simbolik nasi kabu. Bukan mari simbolik abang balik. Mari simbolik roti. Roti mana apa? Kalau abang balik, makna apa? Satu. Ada makna, tapi tak tahu makna apa. Dia tanya Nabi Yusuf AS. Dia berada pada level yang pertama. Maknanya apa? Dia tak tahu. Dia tanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bagi tahu. Nabi Yusuf berada pada level yang kedua. Kita hari ini kata, oh aku tidur mimpi mengaruk je. Di level mana kita berada? Level satu ke tak masuk level satu lagi? Orang tasawuf dia melihat. Pemberitahuan rohani itu mempunyai makna yang kita ada potensi untuk kita faham. Tetapi kita tak mampu nak faham lagi kerana ada hijab. Dan nak suruh jadi boleh faham itu memerlukan kepada penyucian jiwa. Nak boleh faham isyarat, signal yang rohani kita tunjuk itu memerlukan kepada penyucian jiwa. Hak ni kita latih kot zikir.
Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, Nabi Yusuf kata hari ni tengah hari makanan ini. Betul sungguh. Malam nanti makanan ini. Betul sungguh. Kita hari ni tuan-tuan, kita tak nak, mungkin kita tak heran dah. Tak nak tanya dah malam ni makan apa. Besok makan apa, tak nak tanya dah. Biarlah makanan hebat, nasi kambing pun. Bagi kita tak heran dah nasi kambing tu, sebab orang makan nasi kambing pun sakit juga. Kita nak tanya beberapa soalan. Contoh kita nak tanya beberapa soalan. Huhara yang berlaku di Palestin hari ini akan berlaku dok di tempat kita. 150 tahun yang lampau, huru-hara yang berlaku di Palestin pada hari ini telah dialami oleh nenek moyang kita. Waktu petani jatuh ke tangan Sakotai Buddha. Waktu Belanda membunuh Imam Bonjol di Sumatera. Waktu Belanda menanggak Diponegoro di Jawa. Panglima-panglima dia tak nak menyerah. Bila panglima-panglima dia, prajurit hulu balang Islam ni tak nak menyerah pada Belanda, nyawa mereka tidak ada harga lagi di mata Belanda. Bunuh. Ini yang menyebabkan sebahagiannya mari ke tanah Melayu 150 tahun yang lampau. Hari ini kesempitan musibah yang seperti itu menimpa Palestin. Adakah musibah yang menimpa Palestin pada hari ini akan datang lagi, datang semula pula ke tempat kita ataupun tidak? Hari ini kita duduk dalam keadaan yang aman. Huhara tu akan datang dok zaman anak kita, zaman cucu kita. Hak ni yang kita nak tanya. Kita tak nak tanya dok pasal elok esok makan apa. Tak nak tanya dok. Boleh jawab dok soalan ni? Orang yang emosi, dia jawab aku cara emosi. Orang yang buat analisis, dia jawab aku cara analisis. Orang yang guna akal, dia jawab aku akal dia yang cerdik. Tetapi kadang-kadang jawapan tu jadi tak betul. Orang semangat dia nampak dia kuat, dia jawab padahal hak sebenar tak begitu. Jadi di sini kalau orang tanya soalan tu, ni kita nak berlatih ni. Orang tanya soalan tu, jawapan ada tak? Ainul yaqin, orang yang berzikir la ilaha illallah, dia akan berjumpa dengan satu jawapan. Akan berjumpa dengan satu jawapan yang nak menerangkan bahawa mata hati dapat melihat suatu pemandangan yang lain daripada yang dilihat oleh mata fikiran, mata jasad ni dan sebagainya lagi. Mata-mata yang sahih. Jadi tuan-tuan, cerita Nabi Yusuf AS ini, dia bagi tahu kamu selamat. Walaupun kerja, taklah comel mana. Selamat sungguh. Hening ni, tak selamat. Walaupun kerja dia lebih molek daripada hening. Tak selamat sungguh. Betul ke tak betul? Hening dia kata betul. Dia seronok, enjoy dengan tabir yang Nabi Yusuf buat. Sebab tabir itu menyebelahi dia. Ini tabirnya itu, tabir yang Nabi Yusuf buat tidak menyebelahi dia. Dia tak setuju, dia batahlah. Dia kata, hey, mana boleh. Harap-harap tak lah. Dia tengok dah kelebihan Nabi Yusuf AS. Dia akui Nabi Yusuf betul. Yang menimpa dia, harap-harap tak betul. Ini manusia yang tidak mahu belajar tentang kematian. Yang tidak mahu belajar tentang kematian ni akhirnya mati dah. Yang tidak mahu belajar tentang kematian ini akhirnya mati dalam keadaan tidak sempat membuat persiapan dan persediaan. Jadi tuan-tuan, ulama menyebut di sini, bila kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ni makanan ruh. Bila kita berzikir la ilaha illallah, ruh jadi kenyang.
Bila roh kenyang, roh sihat, dia pun gagah, dia pun celik mata. Sihat. Ni ibarat, simbolik. Nak menerangkan benda yang kita tak nampak. Roh kita macam mana, hati kita macam mana, tak nampak. Tak nampak, Allah Ta'ala nak sebagi nampak. Tak lewat mari cerita Nabi Yusuf ni. Cerita ni kita nak faham. Kita belajar. Bila mana roh sudah kuat, kita berzikir lagi. Maka makanan pada roh siapa lagi? Bekalan siapa lagi? Roh kenyang dah. Roh bagi pula pada jiwa. Roh bagi pula pada akal. Maka jiwa pun kenyang, akal pun kenyang. Bila jiwa kenyang, jiwa ni isteri roh. Dalam tasawuf, dalam Futuhat Makkiyah dia bandingkan jiwa itu seperti isteri roh, akal itu seperti anak roh. Family. Family dia duduk dalam diri kita belaka. Duduk dalam satu rumah yang bernama jasad. Bila roh bagi makan pada jiwa, ibaratnya suami bagi makan pada roh, suami bagi makan pada isteri. Isteri kenyang dah, maka bila nafsu mari pujuk jiwa, jiwa tidak tunduk lagi kepada nafsu, jiwa taat pada roh. Tapi kalau kita tidak berzikir, roh lapar. Jiwa pun lapar juga. Maka jiwa yang lapar marah pada roh. Roh nak bagi makan apa pada jiwa? Dia pun lapar sebab tak ada makanan. Jiwa yang sifatnya nak, sifatnya mengingini, dia minta tak boleh, minta tak boleh. Waktu mari nafsu pujuk dia, jiwa terus ikut nafsu. Dan bila nafsu kata, hei jiwa, jom kita bersatu lawan roh, maka pada waktu itu jiwa bersama dengan nafsu lawan roh. Sebab apa? Sebab lapar. Sebab apa? Diri ni tidak berzikir, diri ni tidak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama juga dengan akal. Bila kita berzikir la ilaha illallah, bila kita bertasbih puji Allah subhanallah alhamdulillah, roh jadi kenyang, dia bagi ke akal. Sebab akal tu anak dia. Akal ni mari kemudian daripada roh. Akal ni dia mari bila? Umur 2 tahun baru ada akal. Masih umur seminggu tu akal tak ada lagi. Rasa ada dah. Roh ada awal lagi. Bila nak mati, hok mula-mula sekali lagi balik akal. Masa nak mati tu akal, mula-mula sekali lagi. Masa akal lagi, kita pun sakaratul maut, mabuk-mabuk mati. Bila kita sakaratul maut, mabuk, tak tahu dah nak buat macam mana sebab akal tak ada, rasa sakit tu ada. Jiwa ada lagi. Jadi bila zikir banyak, kita berzikir banyak, roh kenyang, dia bagi pada jiwa, jiwa pun taat pada roh. Jiwa yang setia pada roh ini tak ikut wujudkan nafsu. Nafsu ni unsur mari pada luar. Mata duk tengok, tangan duk rasa, telinga duk dengar. Hak mari pada luar, hak tu nafsu. Apabila zikir banyak, roh kenyang, roh bagi pada akal. Macam jiwa juga, akal ikut perintah roh. Apabila tidak berzikir, akal apa? Roh pun lapar, akal pun lapar. Bila akal lapar, nafsu mari pujuk akal. Akal pun ikut cakap nafsu. Bila berlawan, hok ramai-ramai ni bersatu lawan roh seorang yang lemah, kalah roh. Sebab tu seorang yang faham dalam diri dia. Cerita Nabi Yusuf ni, ulama tasawuf tengok dalam sudut simbolik lah. Nabi Yusuf adik-beradik dia kelahi. Nak cerita tiga beradik dalam diri kita ni, tiga entiti dalam diri kita ni kelahi juga. Kalau tadi roh, jiwa akan kelahi juga, nak lebih. Kalau sebenar lebih roh. Bila mana orang tahu sebenar yang lebih dalam diri dia ialah roh, dia berzikir la ilaha illallah. Kalau dia tak tahu sebenar yang lebih dalam diri dia ialah roh, orang ni orang tak berzikir. Orang tak berzikir, dia tak tahu hak lebih dari diri dia ialah roh.
Dan satu perkara yang malang hari ini, orang Islam baca buku tentang kemanusiaan, tentang sains dan sebagainya lagi yang orang kafir tulis. Orang kafir kata yang paling hebat sekali dalam diri manusia ialah mind. M-I-N-D. Akal fikiran. Akal fikiran ni anam. Ayuh dia ruh. Ruh ni Allah Ta'ala hantarkan. Ruh ni yang kita kena jaga. Kita kena jaga ruh dalam bentuk kita melazimi zikir. Akal sayang ilmu. Bila kita belajar macam kuliah maghrib ni, kita tahu anak kita pergi sekolah, maka akal dapat makanan. Makanan akal ialah ilmu. Dia kenyang, akal kenyang. Bila akal kenyang tapi tak berzikir, ruh lapar. Anak kenyang, ayah lapar. Anak ni akan lawan ayah. Bila sampai satu tahap, dia akan lawan ayah. Inilah kita melihat orang yang cerdik. Kadang-kadang dia lawan, dia berhujah. Tetapi hujah dia tak betul. Hujah dia lari, tak kena. Sebab apa? Sebab dia cerdik, akal dia penuh dengan cahaya. Mata akal tu lemah. Mata akal boleh jadi silap. Hakul yakin, ainul yakin bukan duduk di akal. Ainul yakin duduk dalam hati, duduk pada roh. Orang cerdik buat PhD, bila dia nazak, dia tak tahu nak buat macam mana. Nak buat macam mana? Sebab akal dah keluar. Akal sudah keluar. Dia tak nak bertindak apa lagi. Akal itu dia rendah. Dia tengok boleh jadi silap. Sebab tu orang buat analisis, setelah dia kaji, dia akan betul dah analisis dia. Tiba-tiba sampai masa jadi silap. Tapi orang yang minta panduan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang minta panduan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malam-malam dia menyeru Allah. Zikir, bertasbih, tahmid, tahlil, bertamjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata celak di hati dulu, baru celak di akal. Kita tempat Nabi Yusuf ni tuan-tuan, ada orang kata saya boleh kata. Hari ni dapat makanan ni. Malam kat dapat makanan ni pula. Esok dapat makanan ni pula. Kita boleh kata. Tapi kita kata saja je. Hak kita kata tak akan berlaku. Tak betul. Kita kata makanan ni akan mari. Rupanya makanan lain akan mari. Sebab kita boleh kata, kita boleh ramal, kita boleh teka, kita boleh buat fokus. Tapi fokus kita bukan dengan rohani. Fokus kita itu bukan dengan hati. Fokus kita itu dengan akal. Fokus kita menggunakan mata yang rendah. Kapasiti dia. Bila kita meramal apa yang berlaku dengan menggunakan akal semata-mata, menggunakan mata yang kapasitinya rendah, ini boleh jadi silap. Boleh jadi doktor. Sebab akal tu setan boleh masuk. Allah Subhanahu Wa Taala cerita benda ni nak menjelaskan kepada kita keupayaan manusia. Dia duduk pada entiti yang jadi bos dalam diri dia. Ruh tadi. Tapi tiga-tiga benda ni ghaib. Hak mana ruh, hak mana jiwa, tak tahu. Hak mana akal, tak tahu. Kalau kita nak buat jiwa ni, betul dia macam pinggang. Akal ni betul dia macam sudu. Mudah kita kira. Sebab tak nampak. Sebab tak nampak. Orang kafir, kaji hebat. Banyak tak manusia. Dia tak jumpa juga. Dia kata hebat sekali akal. Kita mau terima pandangan dia. Hebat adalah akal. Maka kita menerima kajian-kajian orang. Hebat-hebat. Sampai masa kita dapati ada juga kajian orang yang hebat itu, akhirnya meleset. Tak jadi. Dia berjalan ke arah lain.
Sebab apa? Ha, itu nak cerita akal. Terbatas dia. Orang yang sedar yang lebih adalah roh, dia berzikir. Orang yang tak berzikir tu dia tak sedar lagi bahawa diri dia yang tinggi, yang mulia sekali adalah roh. Belajar, belajar, apa belajar, belajar. Molek dah belajar tu. Tapi sampai satu tahap dia pun rasa dia pandai dah. Tak nak dengar pandangan orang. Orang belajar roh, orang mengisi roh, dia nampak kebesaran Allah, dia nampak diri dia kecil. Dalam dia nampak diri dia kecil ini, dia akan melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri dia. Bila dia nampak kelemahan yang ada pada diri dia, ni waktu tidur malam. Tidur malam tu nak menceritakan diri kita ni lemah. Roh nampak, roh idhafi nampak diri kita lemah. Dia pun nak cerita ke kita. Tapi jasad tak faham. Sebab diselubungi oleh hijab-hijab takabur. Nah, ini peranan zikir, tuan-tuan. Maka marilah kita perbanyakkan zikir. Marilah kita peringatkan anak cucu kita hidup zikir. La ilaha illallah, kedua, ketiga, jangan kita pandang mudah benda ni. Ini benda besar, insyaAllah. Nah, jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat faham peranan zikir. Dia adalah bateri yang paling besar sekali dalam diri kita. Supaya kita dapat tekankan pada ahli keluarga kita hingga kita dapat kekuatan yang sebenarnya. Allahumma alif baina qulubina wa wahid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaikas salihin wa ibadikal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.